memang gue punya masalah waktu itu sama El yang tadi gue ceritain, sekalian aja lah gue masukin konten YouTube. Kalau memang putus gue masukin, gue upload. Kalau nggak putus gue masukin, ya gue upload gitu, maksudnya gitu. Tapi faktanya kejadiannya? Oh, kalau untuk sekarang mah baik-baik aja, langgeng-langgeng aja. Nah, rencana gue pengen jemput dia, gue pengen makan bakso. Gitu. Di mana? Di Senayan. Hari ini? Insya Allah hari ini. Jam berapa? Masih. Hari ini? Jam berapa? Nggak tahu, jam berapa lu pasti kepo, mau ngikut lah ya. Apa lagi? Mungkin okay. Bisa dibilang jadi keuntungan sendiri nggak sih akhirnya? Pas kita YouTube sendiri, jawabannya. Ya, dibilang keuntungan itu mah nomor 2, brother. Gue... Ibu dari dunia entertain aja, alhamdulillah maksudnya bisa menghasilkan sesuatu. Kalau untuk ibu lagi wawancara buat, ibu apa ya, buat sampingan aja lah. Kalau misalkan memang menguntungkan, alhamdulillah bersyukur, berarti itu rezeki yang gue dapat. Kalau enggak juga apa-apa, gue sesuruhan aja. Sembari belajar, sembari mengisi kekosongan gitu. Pemilih dengan membaca, dengan membangun brand, apa, image yang baik. Kalau sendiri itu karena dulu pernah ada info berita-berita negatif juga nggak sih? Jadi lu menunjukin kalau pacar lu tuh nggak sesuai dengan omongan yang lu. Apa bang ini nggak marah ya segala macam itu? Jadi kayak gitu juga nggak sih? Kalau pasangan gue sekarang ini, ya memang. Mobil duluan ya. Ya sayang Iva. Kalau menurut gue sih, setiap gue punya pasangan ini baik, apalagi pasangan gue yang sekarang ini baik banget gitu, nggak macam-macam kan ekonomi itu, nggak pernah mengandalkan seseorang itu, apalagi ngandelin gue nggak pernah, dan gue menjadi diri gue sendiri, nggak pernah diatur, nggak pernah segala macam di gimana. Ini intinya jadi diri gue sendiri dan gue nyaman berbuat sama El. Gitu. Udah, makasih ya.